Baik, hari ini kita akan melakukan penyemprotan untuk bonsai kelapa. Jadi yang kita perlukan pagi hari ini adalah 3 siung bawang putih. Kemudian nanti akan kita haluskan. 3 siung bawang putih ini fungsinya untuk mengusir hama, terutama hama keputihan pada batang, dan juga mengusir hama seperti semut dan juga serangga-serangga lainnya dengan aroma khas bawang putih tersebut. Kemudian kita haluskan. Ini seperti mau memasak saja. Nah, setelah kita rasa cukup halus, nanti bawang putih ini kita campur dengan air untuk takarannya 2 liter. Nah, ini pas 2 liter. Nanti kita masukkan ke dalam alat penyemprot ini. Cukup 3 saja. Kemudian jangan lupa nanti kita tambahkan juga micin atau Ajinomoto. Dalam takaran ini kita menggunakan 2 sendok teh saja, cukup itu mungkin. Nah, nanti kita lihat aplikasinya seperti apa. Baik, ini hasil campuran 3 siung bawang putih yang kita haluskan, kemudian 2 sendok micin atau Ajinomoto. Gunanya dan fungsinya bawang putih untuk mengusir hama pada tanaman ataupun pada bonsai kita, bonsai kelapa kita, terutama hama putih-putih. Kemudian kalau micin itu sebagai nutrisi pada daun bonsai itu sendiri, dan juga biasanya daun bonsai ketika setelah disemprot oleh menggunakan micin maka akan mengkilap seperti berminyak, mengkilap. Kita aplikasikan langsung waktu penyemprotan sore hari, karena sore hari atau siang menjelang sore pori-pori daun semuanya terbuka, jadi bisa diserap langsung oleh daun. Kita siramkan saja ke tanaman agar bonsai kita terjaga dari gangguan kutu putih dan juga semut serta hewan-hewan lainnya yang mengganggu tanpa menggunakan bahan kimia, sekaligus juga memberikan nutrisi dengan micinnya kepada bonsai kita. Dan aplikasi ini memudahkan kita untuk menjaga dan pemeliharaan bonsai yang kita pelihara. Kita aplikasikan langsung ke daun, daunnya ini sudah mulai terbuah. Kita lihat tidak ada efek samping terhadap daun maupun perkembangan batang karena tidak menggunakan zat kimia, asalkan dengan takaran yang disarankan, yaitu 3 siung bawang putih untuk
2 liter air dan 2 sendok teh daripada micin. Nah, ini juga sudah kita lihat sudah mulai. Dan ini ada sebagian juga masih baru. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Salah satu cara untuk mengusir si putih-putih sekaligus mengusir hama dan juga membuat daun bonsai mengkilat karena nutrisi micin tadi. Terima kasih, salam bonkamania, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.